matangkan akidahnya, mantapkan tauhidnya kepada Allah, maka pada saat melihat Masjidil Haram dia mengingat Allah, pada saat dia berada di Taman Raudhah dia mengingat Allah, pada saat di Tanah Suci sedang sa'i, sedang umrah dia mengingat Allah. Tapi bukanlah Taman Raudhah itu Allah, bukanlah makam Rasulullah itu Allah. Kalau begitu keyakinannya rusaklah tauhidnya kepada Allah. Ada tempat-tempat tertentu, begitu kita berada di tempat itu hati kita merasa teringat dengan Allah. Ada waktu-waktu tertentu kita berada di tempat itu, di saat itu, di masa itu. Besok malam, hari Sabtu malam Ahad, nanti malam bawa anak kita, anak lajang, anak gadis kita iktikaf bersama Al-Mukarram Muzammil Hasbullah, imam di Masjid ITB, Masjid Salman. Suaranya Masya Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana lantunan surat Ar-Rahman yang dia baca. Saya pilih itu video YouTube surat Ar-Rahman Ustaz Muzammil Hasbullah, dengarkan. Masya Allah suaranya hanyut kita dibuatnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat tertentu, ada waktu tertentu, ada orang-orang tertentu yang ketika kita bersama dengan dia, kita pun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka dianjurkan bangun di tengah malam, munajat, bangkit, lawan kantuk, mandi, bersih. Kenapa? Pada saat waktu di tengah malam, sepi, sunyi, saat-saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tempat, tempat. Kalau kita sholat di situ 100.000 rakaat, ada tempat satu lagi sholat di situ 1.000 rakaat, ada tempat satu lagi sholat di situ 500 rakaat. Ada keutamaan tempat, ada pula keutamaan orang. Ada orang-orang, kata Nabi, allazina idza ru'u, apabila orang itu dipandang, dilihat, zukirallah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente waktu memandang Habib itu tadi, apa yang ente ingat? Tak gimana Pak Ustaz, rasanya dekat betul dengan Allah, mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau senantiasa bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup senantiasa bersama dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan orang-orang yang bersama dia dengan Allah. Sehingga ketika engkau memandang dia, ketika engkau dekat dengan dia, ketika engkau berada di majlisnya, maka engkau pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memandang Ustaz Somad itu apa yang kamu ingat? Ingat saya Herbalife Pak Ustaz, mau saya belikan aja dia susu biar gemuk sikit. Saya cepat datang ke kampus, suatu pagi datanglah ibu-ibu. Saya kasihan nengok Ustaz, pergi sana ceramah kemari, saya ingin supaya Ustaz gemuk, supaya Ustaz minum ini, kata dia. Saya bilang, ibu pernah ke Masjid An-Nur? Pernah Ustaz. Banyak tak nampak orang lari-lari pakai baju plastik sore-sore? Ya, ngapain mereka lari-lari sampai berkeringat-berkeringat pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Saya udah kurus, itu apa saya minum lagi? Ada orang-orang yang begitu kita lihat dia, maka hati kita tenang. Dia memancarkan suatu energi, kita punya hati, dia punya hati, connect hati kita dengan hati dia, connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kata bahasa orang, energi positif lah, getaran itulah, aura lah namanya, entah macam-macam. Bukan itu. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ketenangan itu bukan kita yang buat. Bolak-balik orang mau tenang tapi tak tenang. Berapa banyak orang mencari ketenangan, tak juga tenang. Berapa banyak orang menghabiskan uang banyak untuk tenang, tak juga tenang. Ikut terapi sana, ikut macam-macam, ikut kelompok rumah-rumah spiritual yang mengajarkan ketenangan, ketenangan palsu, ketenangan, ketenangan KW di kota-kota besar, metropolitan, rumah-rumah megah, rumah kaca dari hutan kayu menjadi hutan beton. Di saat itu orang sedang rindu ketenangan. Dulu ketika azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah, melihat anak-anak kecil berlari-lari di depan rumah membawa obor, ingin pergi ke surau, mendengar gemerici air terjun di tepi bukit, menengok
matahari seolah-olah ditelan oleh air danau, saat berkumandang, tenang hati, itu tak lagi ada dengan sekarang. Maka pada saat orang rindu ketenangan, maka dia pun pergi ke rumah-rumah spiritual yang dibuat oleh orang-orang tak tahu entah imannya apa, entah agamanya apa. Rumah spiritual menangkap semua, semua boleh. Dibuatnya buku Asmaul Husna, tapi dibuatnya juga buku Yesus Kristus, ditulisnya juga buku tentang Trimurti, tiga yang suci, ditulisnya buku tentang Hanuman, tentang Ganesha. Ketika ditanya, Bapak ini agamanya apa? Yang penting kita tenang. Marilah kita tenang. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, letakkan dua tangan di ujung, pejamkan mata, kosongkan pikiran, tarik nafas, usah, tarik, tarik, tarik. Udah, matilah. Ketenangan palsu. Allah bukakan, nah inilah Allah ini, jangan ditipu Allah, jangan nanti tipu-tipu, dibukakan Allah, rupanya pelecehan seksual, hancur, baru tahu kalian, inilah yang kalian katakan tenang, 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 usah, usah, rupanya seks, ujung-ujungnya UUD, UUE, UUD ujung-ujungnya duit, UUE ujung-ujungnya wanita, artis-artis, oh, banyak yang ikut itu, tapi di situ pun adilnya Allah, duit haram, haram juga keluarnya. Coba dia pergi ketenangan pengajian, kasih fakir miskin, belikan makan untuk anak yatim, pergi ke rumah jompo, ada orang-orang yang ketika kepandang dia tenang, mendatangkan ketenangan. Kami dulu kalau sudah musim libur bulan Juli, Agustus 2 bulan total Azhar libur, Juni ujung sudah ujian, Juli Agustus libur, September mulai kuliah lagi, Juli Agustus musim panas, itu libur panjang Al-Azhar. Ulama-ulama yang mengajar di luar negeri, yang mengajar di Qatar, yang mengajar di Saudi Arabia, yang mengajar di Bahrain, yang mengajar di Oman, itu pulang semua ke Al-Azhar karena rata-rata mereka ulama-ulama Al-Azhar, dan mereka pulang liburan buka pengajian. Kita pun datanglah, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Man, ayo kita ke Masjid Al-Hadiul Islami. Siapa malam ini? Syekh Said Sabiq. Syed Sabiq yang nulis fikih sunnah itu, iya, masih hidup, masih. Oh, datanglah kami. Saya dibawa oleh Ustadz Misran Agus Mar, sekarang kiai pimpinan pesantren IBS, Islamic Boarding School di Kubang. Nah, beliau yang bawa saya. Saya masih anak baru waktu itu. Ayo kita ke sana. Siapa yang mau kita tengok nih, Bang? Syed Sabiq yang nulis fikih sunnah. Iya. Saya sangka udah meninggal zaman dulu, masih hidup sekarang. Pergi kami menengok Syed Sabiq, menengok wajahnya. Sejuk hati kita ingat pada Allah. Mengangguklah. Paham ente? Enggak, Bang. Tak paham saya, entah apa kata saya Sabiq. Sudah tua dia, waktu saya datang sudah tua sekali. Dia bicara tentang, yang penting datang saja. Mau ngapain? Kalau bahasa orang Jawanya, ngalap barokah. Wah, besok malam ada di sana. Saya waktu itu serumah dengan, sekarang abang-abang itu sudah dari kiai-kiai semua. Kiai Haji Muhammad Abdi, pimpinan pondok pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, itu pun hobi juga ngaji-ngaji kepada ulama-ulama. Ayo kita ke sana. Siapa datang nih, Bang? Ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia sedang liburan nih, katanya dia tak boleh ditangkap sama rezim Husni Mubarak. Enggak, dia boleh masuk karena anak menantunya, keluarga besarnya masih di Kairo lagi, musim libur dia boleh datang, hanya saja dia tak boleh bicara politik. Qardawi, silakan datang, jangan bicara politik. Intel-intel di keliling masjid datang. Kami datang. Datang kami ke masjid, duduk dekat dia. Dia duduk di kursi, kami pun dekat menengok. Menengok Syekh Yusuf Qardawi memberi pengajian. Begitu selesai mengaji, habis sirupnya itu diminum. Yang minumnya anak Indonesia semua.